I don't want to go to school tomorrow. I can study thinking about you. And you know I always do. Kita akan melanjutkan lagi game Emilia Little Pony Pelari Pelangi Part 2. Mainkan. Part 2 ini 2 level aja ya, enggak usah banyak-banyak. Day in Ponyville. So ordinary in fact that Discord was a little bored. Kita lanjut dulu part 2 nya mulai dari sini pakai karakter Felix Sparkle. Let's show this vortex what an alicorn princess can do. This portal's magic is strong, but the power of friendship is stronger. Go go Fluttershy, Pinkie Pie. It's a bouncing bonanza with Pinkie Pie. Her jumps and double jumps will go higher than ever. Rainbow power. Oke lah, kita lanjut part. Apa sih namanya part 2 ini ya? Watch out. Jadi ini gamenya kemampuan lompat aja, teman-teman ya. Hanya kemampuan melompat dan menghindari mana yang bahaya, mana yang jurang. Mana yang harus lompat 2 kali, mana yang harus lompat sekali. Wih, keren banget nih, ada tembakannya. Dur, dur. Oke, kita harus tutup. Wih. Ya, saya sih suka banget sih sama game My Little Pony ini. Kenapa? Karena game ini bagus banget, teman-teman tuh estetik banget. Jika lompat ada pelanginya, pemandangannya juga estetik. Coba lagi. Ya. Memang kita harus itu. Nah, lanjut lagi. Kita coba lagi ya. Ini levelnya lebih susah, teman-teman, lagi. Banyak banget duri yang mematikan. Jadi kita harus menghindari duri yang mematikan itu. Nah, itu dia duri yang mematikannya. Ah, oke, okay, tinggal sekali lagi. Wih, ngeri banget jalannya. Hampir. Ngeri banget tadi jalannya, teman-teman ya. Hap. Set. Kita harus kemana nih? Ke atas. Kita harus ke atas. Wih. Wow. Hap. Set. Emang yes. Satu level lagi ya. Oke, sekarang kita dapat level di mana lagi? Oke, di sini ya. Only she can tackle this problem. Harganya dia, teman-teman, 109.000. The going is getting. Abracadabra!
poin kita udah mau 1000. Oh, sudah 1000. Wow. Ini game beneran keren. Sip. Oke, guys, sampai sini dulu saja ya videonya. Jangan lupa untuk di like dan subscribe dulu ya.